Adakah saatnya telah tiba Indonesia jaya sejahtera? Negeriku makmur, bangsaku maju, rakyat terlayani tanpa pungli. Kamilah sagasa berpungli, bersihkan pulih tugas suci. Kami berjuang hingga kami menang demi Indonesia bersih pungli. UPP Sabar Pungli Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan UPP Sabar Pungli Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, beserta para kepala desa, kelurahan, kepala sekolah, SMA, SMK, dan para kepala dinas di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Tujuan kegiatan sosialisasi dalam upaya pencegahan sabar pungli tahun 2019 bertujuan memberikan pemahaman tentang pungutan liar dan kategori pungli di lingkungan kerja sekolah, memberikan pemahaman tentang sanksi hukuman bagi pelaku pungli, memberikan pemahaman tentang sistem pelayanan dari hati untuk sumber bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oras, satuan tugas sabar bersih pungutan liar adalah menimbang bahwa praktek pungutan liar telah merusak sisi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dengan adanya sosialisasi ini, kita berupaya untuk memutus mata rantai dugaan praktek pungli yang selama ini terjadi dan seringkali meresahkan masyarakat. Untuk itu, perlu komitmen kita bersama dari semua pihak untuk memberantas pungli dan menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan dalam menghapus tradisi pungli, khususnya di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin telah menetapkan 5 prioritas pembangunan, yakni 1. Pembangunan sumber daya manusia, 2. Pembangunan infrastruktur, 3. Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, 4. Penyederhanaan birokrasi, 5. Transportasi ekonomi. Untuk itu, Satgas Pungli diharapkan dengan perjalanannya selama 3 tahun dapat mendukung program kerja tersebut dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pemberantasan pungutan liar di masyarakat. Khususnya tim UPP Sabar Pungli Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Kota juga dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Utara, yakni Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat.